Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Handi. Dan sekarang kita ada event baru yang datang ke Overwatch, yaitu Lunar New Year, The Year of the Dog. Dan sekarang kita bisa lihat di sini udah ada tampilan menunya, ada skin baru, ada dari Zarya ini Tortoise, ini Pharah, Dragon King Long, ini Zuke buat Mercy. Gila keren banget ini buat Mercy. Dan highlightnya tentu saja Genji. Gila, nih gue kasih lihat ya skin-skin nih. Yang baru itu kita ada Genji. Baihu. Gila, cakep banget. Lihat, udah kayak armor kesatria-kesatria gitu zaman dulu. Kita lihat weaponnya. Gila. Ini gue wajib punya sih sebenarnya. Gue sebenarnya bisa unlock sekarang, tapi gue kayaknya bakal nunggu nyampe ngumpulin loot box dulu. Nanti kan siapa tahu dari loot box itu bisa dapat legendary, dan itu adalah Genji. Gila, keren banget Genjinya. Oke, next kita ada skin apa ya? Gue lupa. McCree. Kita ada skin McCree yang baru itu ada Magistrate. Wow, ini sih bagus ya, karena ini kayak zaman tradisional, jam tradisional tradisional gitu. Orang zaman dulu pakai bajunya kayak gini, magistrate. Terus kita ada highlight intro, ini yang keren banget, gila. Nih, gue kasih lihat. Ini badass abis, gila. Spark, highlight intro Spark buat lo. Gue wajib punya. Makri Genji skin deh. Terus kita ada apa? Oh iya, Diva. Gue sebenarnya baru beli sih tadi skin tahun lalu sebenarnya. Ini Palanquin. Dan ini bukan skin baru ya. Ini skin tahun lalu. Gue baru beli sekarang. Terus kita ada Mercy. Walaupun dia kena nerf abis-abisan, tapi dia dapat skin juga cukup oke. Okay. Zuke. Ini Phoenix ya temanya. Kalau yang ini merah-merah gini. Ada buntutnya. Oke, kita lihat weaponnya. Weaponnya ada bulunya ya di sini ya. Terus pistolnya, oke, biasa aja. So far sih oke sih buat Mercy. Rambutnya jadi biru ya kalau nggak salah ya. Oh, sorry, salah. Coba kita lihat. Ada purple atau black gitu ya. Oke, next ada skin Pharah. Pharah kita dapat skin baru setelah dia dapat skin baru lewat regular box ini, ESP kayak Cleopatra gitu. Dan dia mendapatkan skin baru di season kali ini, yaitu King Long. Nah, ini temanya dragon. Kita lihat weaponnya. Kan dragon banget. Keren sih. Ini juga gua wajib punya sih. Buat Pharah. Terus kita dapat skin apalagi ya? Roadhog. Roadhog sebenarnya ini gua baru beli skin PG ini. Skin tahun lalu sih sebenarnya, gua baru beli sekarang. Terus kita dapat skin Sombra, Symmetra, Soldier, Zarya. 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 Xuanwu. Ini tortoise ya. Kita lihat, bisa lihat di sini kayak tempurung kura-kuranya. Oke, juga ini. Berotot, ada tatonya lagi. Oke, kita lihat weaponnya. Nah, Black Tortoise ini kalau nggak salah dia itu campuran dari kura-kura dan ular. Tapi gila sih, ini keren banget sih, ini weaponnya dibikin dari kepala ular gini. Terus ada ekor ularnya di sini. Terus ini ularnya muter-muter di sini. Gila, keren banget. Oke. Dan ada event baru, pasti ada arcade mode baru. Nah, di sini kita main capture flag. Oke, kita langsung cari aja. Kita bakal ketemu lagi sampai di dalam game. Oke. Sekarang udah ya di dalam game.
Gua mau main pakai tank. Pakai Diva. Diva keren sih. Winston ya. Winston. Diva, Diva aja kali ya. Gua mau main pakai tank, pakai skin baru. Skin lama sih sebenarnya, tapi gua baru dapat tahun ini. Ini sih modelnya buat capture pack ini, jadi kita harus kayak main, lu tau nggak main benteng-bentengan? Nah kayak gini, kita harus ke markas musuh, kita capture flag, kita ambil bendera musuh, terus udah gitu kita bawa ke markas kita. Tapi si benderanya itu bisa jatuh. Jadi kalau kita itu, misalkan kayak gua nih, gua diva ini pakai shift ya, pakai kayak gini, itu buat si benderanya itu, si flagnya itu jatuh karena sekarang udah nggak boleh kayak terbang cepet, nggak boleh lari cepet, harus jalan buat pas lagi megang benderanya itu. Oke, gila ya ini map baru Ayutthaya. Oke, mana dia? Oke, main parah. Oke, kita kejar parahnya. Oke, mana nih yang lain? Oh shit. Ayo, mana yang lain? Aduh, kita nggak butuh Simetra, kita butuh monyet sih sebenarnya. Instant please. Instant. Okay. Gila, gua hero damage nya gold. Okay, mana DPS sih? Apa sih yang harus DPS? Matilah kau. Gila di pe. Di PS kemana sih? Okay. Ini emang susah sih buat dapat benderanya aja. Oke. Oh. Ini map baru ya, jadi gue belum hafal sama rute-rute ini. Ya, kan gua jatuh. Gua nggak tahu di situ ada jurang. Kita harus jaga bendera itu bendera kita yang biru tadi, tapi kita harus harus capture bendera musuh yang warna merah. Kalau gua pakai ult, oh shit, ada healer. Let's
Oke, ayo kita maju. Maju terus pantang mundur. Oke, maju, 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 maju. Maju. Ayo, please. Oh, sia-sia. Oke, gue harus nyari Max dulu. Oh man, darahnya sedikit lagi padahal tadi genjinya. Oke. Oh, no, no, mana yang lain? Ya, dia bertarung sendiri, cuma nama Sinetra. I'm ready to start a blizzard. Oke, okay. Namanya kita cari O dulu, buat mem, buat ngedai. Oke, mana? Ayo, apa? I'm ready to initiate self-destruct. 30 seconds remaining. My ultimate is ready. Our hard work will be nothing if we don't attack now. Oke. Pelan-pelan. Oke, man. Kita dapat bendera musuh. Oke, kita sekarang tinggal defense dan yes. Gila, susah pisan buat dapetin satu aja bendera. Play of the game. Oke. Dia ngapain? Oke. Oh, masang turret. Boleh juga si Metra buat nge-defense gitu ya. Karena banyak wall-nya dan semua player juga belum begitu hafal ya sama map-nya. Oke, dapat. Ayo. Thanks for the love.
thanks for the love. Okay. Jadi begitulah game arcade mode yang baru, Capture the Flag. Dan di sini kita bisa lihat kita ada kompetitifnya juga di sini. Dan gue mau dapetin loot boxnya dulu deh, buat dapetin skin baru. Oke, guys, jadi sampai di sini aja dulu video Overwatch kita. Ada event baru, ada skin baru, gila. Semua skinnya luar biasa. Gue pengen dapetin semuanya sih kalau bisa. Tapi favorit gue Genji sama Mekri sih, dan juga Farah. Gue harus punya itu tiga-tiganya. So ya, yeah, guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen di bawah. Dan juga kalau kalian mau follow Instagram gua taruh di deskripsi ya Instagram gua. Saya, guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.